Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Muhammad Ali, Datuk Muhammad Rafi, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita sedekah menyuburkan rezeki. Betulkah sedekah itu boleh menyuburkan rezeki? Dalilnya dari ayat Al-Qur'an. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kama tsali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Jadi kita ini masing-masing sudah dibagi Allah rezeki. Saya satu, Datuk Sri satu, tuan satu, puan satu. Tapi bila saya sedekahkan, maka tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 100. Apakah terhad hanya sampai kepada 700? Maka ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim, Allah itu maha luas karunia-Nya. Jadi tajuk ini bukan dibuat oleh EJK, bukan dibuat oleh ustaz, tapi tajuk ini diambil dari ayat suci Al-Qur'an bahwa sedekah menyuburkan rezeki. Sedekah itu diambil dari 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar, jujur. Sadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah maha jujur, tiada dusta. Apa bukti orang beriman? Kalau memang betullah syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana buktinya? Buktinya sedekah. Itu maka dia disebut dengan sedekah. Sedekah. Lelaki yang cinta kepada perempuan, cinta tak nampak. Betulkah dia cintakan perempuan? Maka bukti daripada cintanya itu sedekah. Tapi pakai alif. Sedekah. Kalau sedekah tak ada alif, sedekah. Tapi kalau sedekah, sad dal alif qaf, sedekah artinya mahar nikah. Apa bukti lelaki itu betul cintanya? Maka dia bawa mahar. Lelaki yang cintanya betul, dia bukan cuma berani membawa mawar, tapi berani membawa mahar. Lalu kemudian sedekah itu juga bermakna tidak hanya benda. Ada digunakan infak, ada dipakai kata zakat, ada dipakai kata hibah, ada dipakai kata sedekah. Jadi tentang masalah ibadah harta ini ada 7. Pertama, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi yang amnya disebut sedekah. Ketika Allah bercerita tentang zakat, bunyinya tetap sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Padahal ini zakat, tapi dipakai kata sedekah. Apa maknanya? Bahwa sedekah itu am. Baik yang dalam bentuk uang, sedekah. Padi, sedekah. Duit, sedekah. Perniagaan, sedekah. Bahkan bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang ini ada sedekah. Macam mana bersedekah tulang sendi? Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah. Wa likulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa likulli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya Allah Maha Adil.
Bagi yang ada harta, dia bagi harta. Bagi yang tak ada harta, dia bagi sedekah tulang sendi. Bagaimana kalau menggerakkan tulang pun dia tak boleh? Maka inilah sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Kalau zakat, tak semua orang boleh berzakat. Sebab zakat hanya ada nisab emas 85 gram. Di bawah daripada itu dia tak wajib zakat. Infak, infak itu hanya benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berikanlah hasil daripada usaha kamu. Jadi kalau usaha dia berniaga, bagi harta niaga. Kalau usaha dia adalah bertanam tanam-tanaman, bagi benda. Tapi sedekah lebih ringan, lebih mudah. Yang tak ada harta benda, yang tak ada tanam-tanaman, yang tak ada emas dan perak, maka dia boleh dengan tulang sendi dan dengan senyuman. Itu maka kalau kita buat box kotak, yang paling elok itu namanya kotak infak. Sebab kalau kotak sedekah, nanti bila lalu orang senyum saja. Sebab senyum juga adalah bagian daripada sedekah. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilan Allah? Kalaulah seandainya sedekah itu hanya bagi orang yang punya harta, apa kata orang yang tak ada harta? Macam mana kami nak berbuat baik? Allah Maha Adil. Tidak hanya satu jalan. Maka pintu surga itu ada salah satu pintunya namanya babus sedekah, bagi orang yang bersedekah. Walaupun dia tak berzakat sebab tak ada nisab, walaupun dia tidak ada berwakaf karena tak ada tanah lebar untuk berwakaf, tapi dia cukup dengan bersedekah, dia masuk melalui babus sedekah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah al-adlul latif, adil, latif, lembut. Banyak manusia adil tapi tak lembut. Allah Subhanahu wa taala keadilannya amat sangat lembut, sehingga dia tahu perasaan orang yang beriman. Sedekah menyuburkan rezeki, menambah. Tapi juga sedekah menolak bala. Jadi kalau ada orang pagi dia bersedekah, lalu kemudian sampai petang dia tunggu, betul tak tazkirah Ustaz Abdul Somad di tunas hijau? Kalau tuan membeli nenas, cepat dipotong supaya tak layu. Namanya tunas, tapi sudah banyak pokok kayu. Saya nak cuba betul ke kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah subur rezeki. Lalu dia cuba sedekah pagi, sampai petang tak ada pun dapat rezeki. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah dapat rezeki, mana rezeki? Ada dua jawaban. Yang pertama, rezeki bukan hanya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Hari itu kenal dengan sahabat yang baik, rezeki. Hari itu dapat jiran yang baik, rezeki. Hari itu dapat nasihat yang baik, rezeki. Karena rezeki maknanya semua yang baik membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya kita selama ini dah dapat rezeki, tapi kita tidak menganggapnya sebagai rezeki. Ini kesalahan kita. Yang kedua, kita bersedekah pagi, sebetulnya dalam tulisan takdir di Lauhil Mahfuz, hari itu kita, maaf na'uzubillah, ada eksiden melanggar seekor kambing di jalan. Tapi kerana sedekah pagi itu, Allah elakkan sehingga kita tidak jadi melanggar kambing. Boleh jadi kita lambat, kambingnya dulu lalu, atau kambingnya cepat, kita lambat, sehingga terelakkan daripada eksiden musibah. Itulah mengapa ada istilah orang Melayu, sedekah tolak bala. Pindah rumah sedekah tolak bala, nak buka kebun sedekah tolak bala. Dari mana datang istilah sedekah tolak bala ini? Sedekah tolak bala dari hadis Nabi SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bala. Jadi banyak orang menganggap bahwa yang namanya balasan sedekah ada bendanya. Tapi boleh jadi balasan sedekah bendanya tak ada, tapi dia menolak musibah bala yang semestinya ada menurut ujian takdir Allah. Apakah boleh takdir itu ditolak? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang boleh menolak takdir
kecuali doa, dan satu lagi adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, menolak bala. Makanya dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau subur rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dengan bersilaturahim dia bersedekah. Lalu kemudian ayat ini bertembung dengan ayat Al-Qur'an. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, tak dapat ditambah walau sesaat. Ajal rezeki sudah ditetapkan Allah. Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan rezeki boleh bertambah dan umur boleh bertambah? Maka ada dua jawaban, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang pertama, memang betul rezeki itu bertambah dan umur itu memang betul-betul bertambah karena sedekah dan silaturahim. Umur saya umpamakan 50. Lalu kemudian karena bersedekah bersilaturahim ditambah Allah. Kenapa boleh bertambah? Padahal sudah ada takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa menghapus suratan takdir. Wa yuthbit, dan Allah kuasa juga untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena Allah yang memiliki ummul kitab, induk dari segala kitab adalah Lauhul Mahfuz. Jadi memang betul-betul boleh umur bertambah dan rezeki bertambah. Tapi ada jawaban yang kedua, umur tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, tapi yang bertambah itu adalah barokahnya. Umur tetap 50, tapi barokah umur lebih daripada orang yang berumur 100 tahun. Makanya kadang ada kita tengok orang yang umurnya meninggal 25, 30 muda, tapi manfaat hidupnya untuk orang banyak. Sempat membina masjid, sempat menolong anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, tahfiz Quran. Maknanya umur tak bertambah, tapi nilai umur bertambah. Untuk memudahkan kita memahami tentang bertambah tak bertambah ini, botol air minum yang ada di hadapan saya isinya 300 ml. Dan dia tidak boleh bertambah. Tak boleh bertambah, sebab kalau bertambah dia tumpah. Begitu juga di umur, umur tak bertambah, tapi harganya boleh bertambah. Kalau isinya air putih, mungkin harganya 3 ringgit, 5 ringgit. Tapi kalau isinya madu, maka harganya boleh menjadi 100 ringgit. Kalau isinya air zam-zam, berangkat haji dan umrah dulu baru dapat air zam-zam. Maknanya, isi tidak bertambah, tapi nilainya bertambah lebih. Begitulah agaknya umur kita. Umur kita tak bertambah, tapi nilai yang diberikan Allah pada umur itu berlebih. Kenapa? Karena sedekah yang diberikan Allah kepada hati orang beriman, sehingga terbukalah dia. Adapun tentang masalah sedekah ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti pada hari kiamat kita semua berada di padang mahsyar panas terik. Selalu diungkapkan panasnya seperti sejengkal matahari dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena peluh hingga ke lutut, ada yang hingga ke pinggang, ada yang ke leher, ada yang tenggelam. Tapi kemudian ada orang yang tak merasakan panas sama sekali. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sadaqah. Mudah-mudahan di Labuan kita tak terasa panas, di padang mahsyar pun tidak juga kepanasan insyaallah. Itu karena sedekah-sedekah kita. Lalu kemudian bagaimana dengan sedekah? Sedekah ini kan ada yang banyak, ada yang sikit. Begitu jugalah nanti di padang mahsyar. Ada yang atapnya kuat kokoh, ada yang kurang kuat, ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pokok-pokok kayu semua tercabut? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit macam bulu kambing yang dihembus angin. Maka pokok kayu tak ada rumah, tak ada kubah, tak ada, semua tak ada, rata semuanya. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan arasy Allah, itulah orang yang bersedekah. Lalu kemudian hadis lain pula mengatakan, apa dia?
Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Datanglah seorang yang sakit lama tak sihat, minta fatwa kepada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya minta fatwa kepada engkau tentang penyakit saya. Kamu sudah berobat? Sudah. Sudah pergi ke tabib? Sudah. Sudah makan minum madu Aba Sauda? Sudah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya teringat satu hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Engkau cari suatu kampung yang mereka susah mendapatkan air kering, buatkan perigi di sana. Kata orang yang sakit ini, apa hubungan perigi dengan sakit saya? Sebab saya pernah mendengar hadis dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Saya tengok sedekah yang paling elok adalah memberikan air, maka engkau buatkan. Dia pun pergi membuatkan perigi, dia upahkan sebab dia sakit. Lalu selepas itu orang kampung minum. Lalu selepas minum orang kampung berdoa, ya Allah, orang yang membuatkan perigi ini, berikanlah dia kesehatan, panjangkanlah umurnya. Maka menurut akal, tak ada hubungan antara sakit dengan perigi. Tapi bagi orang yang bertauhid, yang sakit itu datangnya ujian dari Allah, yang berdoa setelah dapat air dari perigi juga berdoanya kepada Allah, bertemu doa pada Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka di antara ujian sakit, tidak ada orang yang sakit. Bezanya dulu kita menganggap penyakit itu sebagai laknat. Dalam Islam, penyakit adalah salah satu cara Allah menaikkan darjah, memberikan pahala sabar, memberikan pahala ridha, dan menghapuskan segala dosa. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Kalau ada penyakit, susah hati, kerisauan, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, Allah Ta'ala mengampunkan, menghapuskan segala dosa dan kesilapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga bahwa sedekah itu menghubungkan kita dengan orang yang sudah lama mati meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita meninggal dia. Mereka tidak disebut di alam akhirat karena dunia belum kiamat. Tapi mereka juga tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Maka antara akhirat dengan dunia ada satu alam. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Di sana akhirat, di sini dunia. Yang memisahkan antara akhirat dengan dunia adalah alam barzakh. Bila nanti dunia kiamat, barzakh hilang, dunia hilang, yang ada hanya akhirat. Lalu kemudian bagaimana kita ada hubungan dengan orang yang ada di alam barzakh? Hubungannya adalah dengan sedekah. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad. Kata Sa'ad bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ummi matat." Mak saya meninggal. Bagaimana saya berhubungan dengan dia? Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah sedekah saya ini sampai kepada dia padahal dia sudah mati meninggal dunia? Kata Nabi, "Tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad." Sa'ad bertanya balik, "Ayyu sadaqatu afdal?" Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, "Saqiyul ma," engkau bersedekah air minum. Lalu kemudian Sa'ad mengambil besi, cangkul, menggali perigi. Kenapa selalu dalam hadis-hadis Nabi itu tentang perigi? Karena memang di jazirah Arab susah perigi, susah mendapatkan air. Adapun di tempat kita ini, Masya Allah, Tabarakallah, air melimpah ruah. Maka kita cari apa yang susah. Oh, air banyak, tempat wudhu banyak. Yang susah itu adalah tempat sholat. Akhirnya dibuatkanlah surau Ummi Khadijah. Maka mudahlah orang sholat. 100 boleh, 200 boleh. Sehingga orang yang lalu lalang, susah mendapatkan orang berjalan, ada orang yang sedang menikmati alam yang begitu cantik dan indah, ingat dia waktu sholat, singgah dia. Dan ketika dia sholat itu, sebelumnya dia berwudu, sebelumnya dia pula pergi ke tandas, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah.
Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan dia pada hari kiamat. Jadi hidup ini sebetulnya pendek, singkat, sekejap. Tapi akhirat juga lama, dan sebelum akhirat itu ada alam barzakh yang amat sangat lama. Kalau kita hitung kira sekarang sudah 1445 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445. Maknanya 1240 tahun sudah Imam Syafi'i di alam barzakh. Tapi tetap mengalir. Kenapa mengalir? Orang baca kitab Al-Umm mazhab Syafi'i, orang baca kitab Ar-Risalah mazhab Syafi'i. Semua kita di Asia Tenggara ini, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro, Singapura, semua bermazhab Syafi'i. Oh, dia imam, dia hafaz Quran, dia ulama, dia punya banyak murid. Bagaimana dengan kita? Maka di antara amal yang mengalir adalah sedekah. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, hanya tiga. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga. Yang ketiga adalah wa'amaluhu. Kata Nabi yarji usnani. Yang dua ni balik ke rumah. Harta balik ke rumah, kereta balik ke rumah, selimut balik ke rumah. Dan yang kedua juga balik ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, semua balik ke rumah. Wa yabqa wahidun. Yang tinggal hanya satu, itulah dia sedekah. Itulah mengapa orang dalam Islam disuruh mencari harta. Kenapa kita cari harta? Bukankah harta ini melalaikan kita daripada Allah? Mencari harta ini hanya membuat kita lupa berzikir. Dalam Islam mencari harta adalah untuk bekal selepas kita mati. Man bana masjidan. Siapa yang membina masjid, bana Allah mislahu baitan fil jannah. Dibinakan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang membina masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya. Itu kan masjid, Ustaz. Bagaimana dengan surau? Kalau ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi kalau ada sholat jumatnya, namanya masjid jami'. Itulah mengapa ada disebut ada istilah jami' dan ada yang tak jami'. Jami' maknanya ada sholat jumat. Sedangkan masjid tak ada jami', hanya masjid tempat sholat lima waktu, tak ada jumat. Jami' itu diambil dari kata jama'ah. Jum'ah, jami' berkumpul pada hari jumat. Lalu bagaimana dengan surau? Surau ini sebenarnya masjid. Surau adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam surau, kita tetap niat iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam surau, kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Bukan tahiyatul surau. Karena dia tetap adalah hukum dia, hukum masjid. Karena ada sholat lima waktu. Dan kalau sampai sudah diwakafkan, diambil balik, al-a'idu ila hibatihi, orang yang mengambil balik hibahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali, menjijikkan, kotor, najis. Begitulah Allah SWT memberikan ancaman yang amat sangat hebat tentang masalah surau. Biasa kalau di Sumatera, kampung halaman saya di Minangkabau, itu dipakai istilah surau. Sedangkan kalau di Jawa dipakai istilah langgar. Tapi itu semua adalah tempat sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan beberapa surau ada pula sholat jumatnya. Maka disebut dengan istilah surau jumat. Karena surau ada sholat jumat. Tapi kesimpulan semua, bagaimana dengan musalla? Musalla tempat sholat di dalam rumah. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Selepas makan, Nabi tanya, di mana engkau ingin saya sholat? Lalu kemudian kata sahabat sahibul bait, engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholatlah di sudut rumah dia. Tempat Nabi sujud itu mereka pakai juga untuk sujud mengambil barakah bekas kening Nabi. Maka itulah ada istilah musalla al bait, tempat sholat dalam rumah, tapi bukan untuk berjamaah, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Tapi saya punya ibu, punya ayah di rumah.
Saya ingin mereka tak boleh ke masjid karena satu dan lain hal. Kita tetap lelaki solat ke surau, ke masjid. Selepas kita solat, cepat kita balik, kita menjadi imam, mengimami mereka. Bolehkah solat dua kali? Ya. Solat yang pertama itu fardu, sedangkan solat yang kedua itu fadilah, mencari keutamaan, dan dia termasuk dalam golongan sunnah. Amat sangat baik untuk kita melaksanakan ini. Lelaki yang soleh, solatnya tetap di masjid. Sedangkan lelaki yang solat di rumah, itu namanya lelaki solihah. Jadi kita ini, itulah beza lelaki dengan perempuan. Adapun perempuan solat ke surau, solat ke masjid, maka itu hukumnya mubah, boleh. Itulah kenapa dalam Masjid Nabawi ada namanya Babun Nisa. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada Babus Salam, lalu kemudian sebelah kiri ada Babul Baqi, karena dia pintu mengarah ke Baqi. Selepas Babul Baqi, Babu Jibril, karena itu adalah pintu dulu kedatangan Malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah Babun Nisa, karena itu tempat Nisa masuk ke dalam sholat. Babun Nisa ini bukan pintu yang baru, Babun Nisa pintu yang lama. Dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bila ada seorang perempuan masuk melalui Babun Nisa dan ada lelaki yang masuk dari pintu yang sama, dia akan dihukum sebat, dicambuk. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur pintu masuk antara lelaki dan perempuan. Jadi tentang ini adalah pintu yang baik. Tidak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Ini menunjukkan bahwa perempuan sholat ke masjid dengan menjaga adab-adab, membawa anak, mendengarkan tazkirah, ada pembacaan surah Yasin, ada pembacaan tahtim tahlil, ada semua pelajaran yang boleh diambil daripada tuan guru, maka amat sangat baik, mengalirlah pahala amal jariah sampai hari kiamat. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan. Itulah bezanya dengan tanah kita yang ketika kita mati akan diambil oleh ahli waris. Ada seorang ulama melawat orang sakit. Di tepi orang sakit ini dinyalakan lilin. Gelap, malam, hidupkan lilin. Lalu kemudian orang yang sakit itu menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang ada di samping, begitu dia tengok sudah sakratul maut, nazak, mati, meninggal, dia terus hembus lilin yang hidup. Hadirin yang hadir terkejut, tuan guru, kenapa lilin dihembus, mati, gelap kita satu ruangan ini? Mestinya ada orang mati, lilin makin banyak dipasang, karena orang makin banyak datang. Kata tuan guru, tadi waktu dia sakit, lilin ini halal kita pakai, karena lilin ini milik dia dan dia tahu lilin yang hidup dipakai. Tapi selepas dia sakaratul maut meninggal, lilin ini haram kita pakai. Kenapa haram kita pakai? Karena sedetik lepas meninggal, lilin ini bukan punya dia lagi, lilin sudah berpindah kepada ahli waris dan anak istri dia ada. Kita tak tahu mereka izin atau tidak kita pakai lilin ini untuk menerangi kita. Begitulah harta berpindah. Kalau kita hidup pukul 3 suku, maka 3.30 semua yang ada kita miliki berpindah kepada ahli waris. Suatu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tanya, kamu lebih cinta harta kamu atau harta ahli waris kamu? Sahabat semuanya serentak menjawab, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Harta ahli waris kamu? Harta anak kami bukan punya kami, itu punya mereka lah ya Rasulullah. Kata Nabi, nyatanya kamu lebih sayang pada harta ahli waris kamu daripada kamu. Kenapa begitu? Karena kamu menumpuk harta, selepas itu kamu mati, dan semua yang kamu cari itu dimiliki oleh ahli waris. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih sayang kepada ahli waris kamu. Adapun yang kamu bawa, itulah yang kamu sudah berikan. Dibelikan ke makanan busuk. Ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk,
yang disedekahkan bekal hari esok. Boleh untuk status esok pagi. Apa maknanya? Bahwa manusia ini sibuk. Berapa banyak manusia keluar rumah mencari rezeki sebelum azan subuh berkumandang, berharap nanti di tempat kerja akan sembahyang subuh. Rupa-rupanya jam lambat terbit matahari, hilang masa subuh. Tak sempat jumpa anak, balik bekerja anak pun sudah tidur, tak nampak lagi. Berkumpul keluarga pun tidak. Lalu kemudian pukul siang zuhur, meeting, kumpul, bertemu, akhirnya juga tak sempat lagi sembahyang. Petang pun juga begitu, nantilah sembahyang maghrib di rumah. Rupanya sampai di rumah pun sudah habis maghrib isya, letih, mengantuk, tertidur. Esok pagi berulang lagi, terbiasa setiap hari, akhirnya lupa sembahyang, terlambat makan, masuk hospital. Dokter mula cek, kata dokter, ini awak sakit lambung, sakit usus, sakit perut, kerana kurang makan, tak sempat makan. Memang manusia ini luar biasa, saking sibuknya mencari makan sampai tak sempat makan. Begitulah manusia pada akhirnya, dan puncanya adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Tapi saya bagi tazkirah, karena memang tajuk kita tentang sedekah menyuburkan rezeki. Bukan maknanya selepas ini esok semua orang di Labuan tak lagi bekerja. Kemana orang Labuan? Semuanya berzikir. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, kita tetap mencari nafkah, kita tetap mencari yang tujuannya adalah membina masjid, tahfiz Quran, menolong fakir miskin, membayar zakat. Karena Islam ini bukan hanya agama yang bersiap untuk mati. Kalau masalah mati, siap tak siap, kita semua akan mati. Banyak orang berkata, saya ini siap mati Pak Ustaz. Masalah mati ini siap tak siap, kita tetap mati. Dan malaikat tak pernah tanya, sebelum dia cabut nyawa, dia tak tanya, awak dah siap mati ke belum? Yang kita perlu persiapkan itu bukan masalah mati. Yang kita siapkan itu, apa bekal kita selepas mati? Dan bekal yang paling hebat selepas mati adalah bekal sedekah. Tapi ada dua lagi, ilmun yantafa'u bih. Kita bukan ulama, dan andai kita ulama, belum tentu ilmu kita ikhlas. Dan andai kita ikhlas, belum tentu diamalkan orang. Lalu kemudian anak yang soleh, belum tentu anak kita soleh. Masa kita hidup dia soleh, lepas kita mati dia tak soleh. Maka satu-satunya harapan tinggal lagi satu, sedekah. Ilmu boleh jadi tak diamalkan orang, tapi sedekah masjid, mereka tak perlu berkata ila hadrati. Kalau Al-Fatihah, ila hadrati fulan bin fulan. Tapi masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumat, tarawih, witir, tahajud, qiyamul lail, duha, tazkirah, pengajian, tahtim, tahlil, baca Quran, maka mengalir laki kita semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan melalui pintu-pintu, yang salah satunya adalah pintu sedekah. Makanya orang yang beruntung, kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat daripada sifat bakhil, fa ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang. Peniaga yang menang kalau modalnya sikit untungnya banyak. Dokter yang menang kalau banyak orang sakit. Tapi dalam Islam siapa orang yang menang? Orang yang selamat daripada sifat bakhil. Kenapa? Karena orang yang bakhil menyimpan harta, dan harta itu tak sempat dimiliki, karena yang akan memilikinya adalah ahli waris. Ada sifat manusia dua, jama'a malau wa'ad dadah. Jamaah mengumpul, addada menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Tak sempat menikmati sama sekali. Dimakan pun tidak, dipakai pun tidak. Saya dalam satu tazkirah dijemput makan. Masa sedang makan, saya makan sikit. Kata Tuan Haji yang menengok, Ustaz jangan tahan-tahan makan. Jangan Ustaz macam kawan saya, kata dia. Saya tanya kawan Tuan Haji macam mana? Kawan saya ni kaya Ustaz Abdul Somad. Kalau lalu kita duduk tepi jalan, lalu 10 lori, 7 punya orang, 3 punya dia. Oh, kaya betul. Ya. Mana dia sekarang? Mati Ustaz. Dan tak sempat dinikmati. Ada sempat dia bina masjid surau, tak sempat Ustaz. Kenapa? Bakhil. Ustaz menceritakan aib orang lain, tak ada sebut nama. Kalau kita sebut nama orang baru tak boleh. Kita ambil iktibar pelajaran
bahwa semua akan berakhir, yang kekal abadi adalah sedekah. Begitulah kita tengok semua orang-orang besar, yang pertama dia bina adalah masjid. Ketika Nabi sampai di Quba, Masjid Quba. Sampai di Madinah, Masjid Nabawi. Datang Amr bin As sampai ke Mesir, Masjid Amr bin As. Dan hampir semua raja-raja Melayu, sultan-sultan meninggalkan masjid. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan amal jariah selepas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak boleh membina satu masjid, jangan tinggalkan semua. Mungkin kita tidak banyak yang boleh kita buat, maka jangan sampai kerana tak mampu membuat satu masjid lalu kita tinggalkan semua. Kalau boleh, apa yang kita boleh buat, maka kita lakukan. Tapi Ustaz Abdul Somad tak ada ikut membina surau Ummi Khadijah. Saya tak ada ikut bina, saya ikut perasmiannya saja. Apa maknanya? Duduk bersama. Kalau dah selesai, ikut sembahyang, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sifatnya lima. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka hanya takut kepada Allah, tak takut fakir, tak takut susah, tak takut hilang harta, tak takut tak dapat pahala, karena keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 45 minit saya sampaikan tajuk kita pada petang hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal yang menyampaikan dan yang mendengar. Siapa yang paling mulia di antara kita, yang paling ikhlas, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Profesor Dr. Haji Abdul Somad yang telah menyampaikan ceramahnya pada petang ini, yaitu tajuk indahnya infak menyubur rezeki. Tak sangka Al-Fadil Ustaz juga memang tera membaca ini. Saya nak jawab kepada Ustaz. Jawabannya macam ini Ustaz. Di desa hijau bertanam nenas, tanam nenas rapat-rapat. Terima kasih ceramah yang sampaikan dengan Al-Fadil Ustaz memang cukup penas, semoga kita semua mendapat berkat. Masya Allah, Barakallah, Barakallah. Dari satu pantun, Pulau Labuan tiada bukit, ada pun bukit tidaklah tinggi. Walaupun kesempatan bersama Al-Fadil Ustaz cuma sedikit, insya Allah bila kesempatan kita berjumpa lagi. Baik, sebelum mari kita berakhir, sebiasa kita titipkan dengan banyak soalan ini, tapi saya akan pilih dua saja. Dan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, soalan yang pertama Ustaz, siapakah orang yang diberi keutamaan untuk kita berinfak, dan apakah nasihat Ustaz kepada orang yang takut untuk berinfak Ustaz? Ada seorang bersedekah, lalu kemudian malamnya dia dibagi tahu, kamu tadi siang bersedekah. Iya. Orang yang bagi kamu, bagi sedekah itu orang kaya. Oh, dia bukan orang susah, bukan orang kaya. Kemudian dia bagi tahu ke Nabi, kata Nabi, orang yang kamu bagi kaya itu, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu terbuka pintu hatinya untuk bersedekah pula. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tersalah sedekah. Siangnya dia bersedekah, malamnya dia bagi tahu. Kamu tahu siapa yang kamu sedekah tadi? Tidak. Yang kami bagi sedekah itu dia adalah orang yang bakhil. Kata Nabi, orang yang kamu bagi bakhil tadi, dengan sedekah engkau, sihatlah dia daripada penyakit bakhil. Siangnya dia bersedekah, malamnya orang bagi tahu. Kamu tahu siapa yang kamu sedekah tadi? Tidak. Mohon maaf, dia pezina. Kata Nabi, orang yang kamu bagi tadi orang pezina, dengan sedekahmu, maka berhentilah dia daripada perbuatan zina. Jadi kalau sudah terlepas pernah memberi sedekah, jangan menyesal dan jangan pula diminta balik. Adapun tentang yang paling baik kita beri sedekah adalah ahwajun nas, siapa yang paling memerlukan. Itu yang kita bagi. Ada orang fakir, ada orang miskin, maka yang paling memerlukan fakir. Sebab kalau miskin dia masih ada harta tapi tak cukup, tapi kalau fakir tak ada sama sekali.
maka kita bali fakir. Ada fakir, sama-sama fakir, tapi yang satu fakir ini jiran kita, yang satu fakir ini tak jiran, kita bagi jiran. Kenapa? Karena dia ada hak jiran dekat dengan kita. Sama-sama fakir, sama-sama jiran, tapi yang satu ini ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan, maka kita bagi yang ada tiga: fakir, jiran, dan ada hubungan. Itu kalau, tapi kalau banyak, kita bagi semuanya. Begitulah Allah SWT memudahkan kita. Ada pun orang yang bakhil, pelit, kita bagi tazkirah tak masuk ke telinganya, maka kita bawa dia ke hospital menengok orang sakit. Kumpulkan semua persatuan jamaah orang-orang bakhil, bawa ke hospital, tunjukkan yang harta awak selama ini simpan tak nak keluar, tengok tak ada gunanya lagi. Apa lagi, makan sedap pun tak lalu, apa pun tak ada guna lagi. Nak beli apa? Sekaya-kaya orang, duit banyak, pakaian paling tebal hanya 3 lapis. Lapis dalam satu, lapis luar satu, lapis luar sekali satu. Kalau ada orang pakai baju hingga 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyak-banyak orang makan, paling tambah 3 kali. Sekali kurang sikit, 2 kali kurang, 3 kali, lepas tu kenyang. Kalau ada orang yang sampai 4-5 kali, itu bukan lagi sihat. Apa maknanya? Kita ni terhad. Hidup ni cuma dua, makan, pakai. Cukup makan, cukup pakai. Lebih daripada itu, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Bila dah dibawa ke rumah sakit, ke hospital, tak juga berubah, maka last sekali kita bawa menengok orang mati ke liang lahat. Tunjukkanlah kepada dia, tengok liang lahat. Adakah dibawa semuanya? Semuanya tinggal. Sekaya-kaya orang, 2 lapis, 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Itu dah kaya betul. Lebih daripada itu, semuanya tinggal. Orang yang berniaga kain pun tak banyak bawa kain menghadap Allah SWT. Apalagilah kita, yang kita bawa cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tak juga boleh kita bagikan sedekah semua. Jangan sebab tazkirah Ustaz Abdul Somad semua dibagikan fisabilillah, tak boleh. Sebab kita tak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Anta da'a warasataka aghnia, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin susah, ya takaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada manusia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan yang kedua Ustaz, apakah yang dimaksudkan rezeki yang halal dan apakah amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki? Kalau umur yang ditanya cuma satu, an umrihi fi ma afnah, umur kemana kau habiskan? Kalau ilmu yang ditanya cuma satu, an ilmi fima amil, ilmu sudahkah engkau amalkan? Kalau badan yang ditanya cuma satu, an jismi fima ablah, badan sudahkah kau pakai untuk beribadah? Tapi kalau harta, soalannya dua, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai kemana? Harta ini macam tali, pangkalnya mesti betul, ujungnya mesti betul. Ada orang pangkalnya betul, ujungnya tak betul. Berniaga, berkebun, ujungnya dipakai main judi, tak betul. Ada pula orang pangkalnya tak betul, khamar, berniaga haram, riba, tapi dia pakai pergi umrah, dia pakai sedekah. Bila ditanya, itu harta engkau haram. Ya, tapi aku dah menangis di pintu Ka'bah, dah selesai dah. Cuba kita tengok bunyi ayat. Wa anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Allah tak terima yang tak baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kalau tidak baik. Puan sedang apa tu? Saya sedang mencuci, Ustaz. Mencuci baik. Mencuci dengan air apa? Mencuci dengan air najis, tak baik. Mencuci mesti dengan air mutlak, suci dan mensucikan. Sebab air yang kotor tak boleh membersihkan. Begitulah, pangkalnya mesti betul, ujungnya mesti betul, rezeki yang halal.
satu mangkuk gulai nasi dari yang haram masuk ke dalam mulut dikunyah, sebagian jadi air, sebagian jadi sampah, sebagian jadi darah. Darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Kalau tempatnya api neraka, dia dibakar dulu di neraka. Setelah bersih, baru masuk ke dalam surga. Nanti sebelum masuk, kita ada mizan, timbangan dulu. Ditimbang badan. Abdul Somad, badan kamu beratnya 50 kilo, yang halal 40 saja. Macam mana kita mesti singgah neraka? Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar, padahal badan kita makanan api neraka, dibakar dulu. Na'udzubillah. Satu mangkuk gulai nasi masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung darah naik menyembur sampai ke otak. Otak inilah yang berpikir. Nasiyatin, nasiyatin ubun-ubun. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Kazibatin pembohong. Khati'atin pelaku dosa. Yang berdosa tangan, yang berdosa kaki, yang berdosa mata, yang berdosa telinga, yang berdosa kemaluan. Kenapa yang disebut berdosa kepala? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kemaluan, memerintahkan kaki. Semua order daripada pikiran. Maka pikiran jahat karena makanan haram. Berdoa kepada Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa dia tak mandi? Dia takut kalau dia mandi rambutnya gugur, dia bayar dam, karena dia sedang ihram di tanah suci Makkah. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke langit berdoa, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Empat sebab. Mata'amuhu haram, makanan haram. Mashrabuhu haram, minuman haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan diminum. Belikan ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaian haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan dipakai, jangan diminum. Dibagikan ke orang lain. Waghudhiya bil haram, orang lain yang dibagi makan haram. Begitulah mengkhawatirkannya makanan haram. Itulah mengapa kita disuruh menjaga. Atib mata'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka Allah akan memperbaiki hati, pikiran, lisan, amal, perbuatan. Doa dikabulkan Allah. Itulah mengapa kita mesti mencari yang halal, menjaga yang halal, menggunakan yang pada yang halal. Kenapalah mereka tidak bersedekah? Ada setengah orang berpikir, kenapa dia tidak bersedekah padahal hartanya banyak? Setelah kita pikir-pikir-pikir, rupanya ada satu kenikmatan yang dicabut Allah. Apa itu? Nikmat merasa bahagia bersedekah ditarik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata menerima itu baik, tapi memberi juga ada orang yang merasakan kepuasan hati luar biasa. Yang kita khawatirkan ini bukan sakit. Yang kita khawatirkan ini bukan mati. Sakit mati memang ujian dari Allah. Yang kita khawatirkan adalah sebab makan haram kita tak dapat nikmat munajat di tengah malam. Sebab makan haram kita tak dapat nikmat, rasa nikmat dalam hati saat memberi. Sebab apa? Karena makan haram rusak jantung, rusak hati, rusak pikiran, rusak perasaan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Profesor Ustaz Dr. Haji Abdul Somad yang telah memberikan ceramah bagi kita pada petang ini. Apapun, kita ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Al-Fadhil Ustaz karena menyetujui undangan kami pada petang ini. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi, ada sebahagian daripada kita mungkin bersedia ataupun sebagainya, karena ada sebahagian nikmat yang telah pun ditarik ataupun telah pun sebahagiannya hilang. Tapi dan bersedih, mungkin ia membolehkan kita untuk sujud lebih lama ataupun membolehkan kita untuk meneteskan air mata dan juga membolehkan kita berdoa dengan lebih khusyuk. Amin, amin. Amin. Baiklah, Pak Ustaz, sebagai tanda penghargaan atas kesudian Ustaz menyantuni kami pada petang ini, kami daripada ataupun pihak penganjur untuk majlis perasmian Surah Umi Khadijah ini,
memberikan sedikit cerah hati kepada Bapak Ustaz. Ini itu saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Sri Haji Alias Abdul Rahman untuk menyampaikan cerah hati kepada Bapak Ustaz. Silakan.